In Your House. Hello, hi. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Kita berjumpa lagi di dalam edisi Sembang episod 2. Kali ini berkenaan dengan Gusti. Pada yang baru menonton channel aku, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. So, aku akan buat lagi banyak konten lah. Dan terima kasih atas support korang. Dan kali ini kita akan bersembang pasal acara terbaru NXT TakeOver yang berlangsung pagi tadi pukul 7 pagi waktu Malaysia, iaitu NXT TakeOver In Your House. Nama event ni memang agak klasik. Dulu ni adalah pay-per-view versi WWF dululah. Aku pernah tengok dalam tahun hujung-hujung 90-an ke pertengahan 90-an, aku tak ingat lah. Tapi kali ni diorang revive semula dengan konsep yang sama dan ada 6 match keseluruhan. Jadi hari ni aku tak berseorangan, ada tetamu lah yang akan aku call sekejap lagi untuk kita buat sedikit analisis atau review lah. Jadi jom sama-sama kita pergi ke slot. Let's go. Bersama aku sekarang adalah Encik Pian, kita orang panggil dia Baby Pian. Eh bukan. Okay, aku kenal Pian. Aku kenal Pian ni dari grup peminat Gusti Malaysia. Kita orang kenal dari situ lah. Lepas tu kita orang ada sub unit kita, iaitu Lalang Squad, di mana kita sokong apa ni, Gusti tempatan lah. Jadi kita nak sembang pasal apa ni? Baru pagi tadi NXT TakeOver In Your House. In Your House, eh? Okay. So In Your House ni tadi nama agak klasik lah bagi aku. Tak silap aku ni dalam tahun 90-an lah kot. Aku pernah tengok. Kau pernah tengok tak? Aku nak tengok yang ingat lah. Yang apa tu, yang start aku tengok wrestling sebab apa lah. Sebab In Your House ni, yang masa In Your House, aku tak ingat. Yang In Your House, Buried Alive. Undertaker Law of Mankind. Nah, start tu aku tengok wrestling. Oh, okay. Aku tak ingat. So, maknanya ada memori jugalah In Your House. Aku tak ingat match apa yang aku tengok In Your House. Tapi aku ingat set dia tu lah. Yang dulu set dia tu memang sama yang NXT buat lah. Klasik. Aku tengok pun, tengok tadi pun dia punya intro dah. Ya, klasik betul. Ada satu yang, kan ada ada satu video apa tu, yang macam opening dia tu kan. Itu yang klasik je tu. Lepas tu dia punya yang pengulas tu pun klasik juga tu, yang ada Mamat tu kan. Aku tak tu. Nampaklah old school dia. Okay, dan macam ni. Dia pun cakap apa, pernah 25 tahun dah. Tu lah. Okay, jadi match pertama, Six Women Tag Team Match antara siapa? Shotzi, Mia, Yim, Tegan Nox lawan Candice, Dakota Kai dengan Rachel Gonzalez. Match ni bagi aku agak laju. Dan Dakota Kai agak tenggelam lah. Dan dia juga yang kalah. Apa pendapat kau match ni? Dia kalah pun sebab dia kena pin dengan ni kan. Dia last dia kena pin dengan apa ni? Dengan Tegan Nox kan? Tegan. Kena last shot. Bukan last shot. Apa? Chinese Wizard. Bagi aku okey lah. Walaupun tak adalah aku nampak macam sagat. So-so. Tak adalah macam terlalu. Bukan biasa lah. Aku boleh nampak lah action ni. Yalah. Aku rasa match ni macam laju sangat. Dah habis. Tahu-tahu dah habis. Tengok gasak-gasak. Dah habis. Macam cepat. Tapi betul ke? Aku rasa macam tak sampai 15 minit. Kau rasa? Itulah macam dia ramai kan? 6 orang, tahu-tahu dah habis. 6 orang. Lepas tu yang 2 orang tu di apa ni? Dua orang nama tu lah. Siapa? Rachel. Yang 2 orang si Miayim dengan Miayim dengan Candice dah ke belakang dah. Betul. Kan dia 2 orang dah ke belakang, jadi 4 orang tadi kan. Tu lah. Rachel tu besar betul masa dia one by one dengan Candice tu kan. Nampak betul besar tu. Mantap heran dia boleh sambut Shotzi masa Shotzi melompat. Tu lah. Aku tengok Omar boleh sambut. So untuk kau, untuk kau match ni okey lah. Biasa-biasa. Berapa bintang? Berapa bintang kau nak bagi daripada 5? Oh, bintang daripada berapa tu? 5 lah. Kita buat 5 lah. Daripada 5 kan? Okay. Aku bagi tengah-tengah lah 3. 3 sama lah. Aku pun 3. Aku bagi 3 sebab dia cepat sangat. Tak puas. tak puas tengok 3 knock. Tu lah. Aku tak puas tengok. Aku tak puas tengok Dakota Kai sebenarnya. Dia tenggelam. Tu best sama.
Tu match pertama lah. So match kedua, Finn Balor, The Prince lawan Damian Priest. Match ni, Balor tak tunggu lama, dia terus boom je terus, masuk-masuk tu. Lepas tu Patut match tak ni, banyak cakap, dia tunggu bagi. Dia tunggu bagi. Tapi lepas tu match ni ganas. Balor banyak lah kena dari steel stare, ring kat apron tu. Dia punya bahu kiri belakang dia kalau kau nampak memang teruk lah kena. Lepas Tapi yang satu yang aku nampak, yang aku rasa macam, aku rasa macam aku boleh rasa sakit ni kan, yang masa Damien Priest dia jatuh atas stair step. Oh, itu memang ngeri. Aku tengok pun Itu ngeri kot. itu aku rasa pun macam sakit ke belakang dia. Dia jatuh macam tu, pas ujung-ujung punya stair step dia punya edge dia tu. Betul. Aku pun rasa sakit. Lepas dah jatuh tu, Finn dapat momentum. Terus dia apa, coup de grace dan menang lah. Bagi aku match ni agak padu. Untuk kau? Seronok tengok. Seronok tengok ya. Seronok tengok. Seronok asli. Tak ada macam, tak ada macam ada beberapa saat ruang tu dia nak jadi slow ke, tak ada. Dia Memang macam, terus bagi je. macam Triple H cakap tadi lah, lepas post match tadi dia kata walaupun apa Balor menang tapi Damien sebenarnya menang match tu dari segi dia punya persembahan lah. Memang lain lah kita tengok dia punya match je. Asli, asli dia best. Ada Kalau yang kau yang tak tu, puas? apa kalau aku apa? Ada yang kau tak puas pasal match ni? Itu aku tak ada yang tak puas kot, sebab tak ada, macam aku cakap tadi lah, tak ada, tak ada ruang untuk dia orang nak slow ke, nak relax ke apa, tak ada. Dia orang tu Betul, terus bagi laju. je. Dua jalan ni. Sebab dua-dua pun heel kan, dua-dua pun jahat. Jadi Damien untuk Priest pun, kau faham lah, Damien Priest pun dia punya cara berlawan dia macam mana kan. Kau boleh tengok betul, kan. betul. Lepas tu Finn Balor pun kau boleh tengok dia jenis, dia pun jenis macam jenis tangkas. Jadi untuk match ni berapa bintang kau bagi? Aku bagi 4 lah. Dah, 7. 4 juga eh. Cantik lah. Tak boleh dinafikan tempat. Jadi engkau rasa lepas ni Damien ni dia layak ke pergi ke next stage? Maksud aku macam untuk title ke apa ke? Atau Balor? Kau rasa mana dua orang ni pergi? Patutnya, patutnya lah untuk, patutnya Damien Priest tu boleh kat untuk title tu, bagi dia sekali shot pegang title pun jadi juga. Yelah. Kan? Untuk Balor ni? Balor ni aku rasa dia kalau dia buat jalan cerita macam tu, aku rasa memang sedap lah kita tengok ni. Yelah, dia sepatutnya kalau kau ingat, dia akan lawan siapa? NXT UK champ tu. Alah, lupa nama si besar tu. Walter. Patutnya dia lawan dia tu. Tapi sebab COVID-19 ni tergendala program tu. Terus habis. Belah kat UK sana. Okay lah. So kita baru max pergi ke next match lah. Match ketiga, Keith Lee lawan Gargano untuk Gargano. Champion. Yep. Cuma best kat tu. Aku Yang berdua tu pasangan. Yalah, aku sebenarnya match ni aku tak sempat nak review atau tulis apa-apa sebab aku layan dia punya storyline eh. Memang best. Dan part yang paling best bagi aku masa dia orang gaduh dekat-dekat dengan set tu, ada security camera dekat pintu tu kan. Itu bagi aku agak unik lah. Lepas tu apa ni? Keith Lee punya sondol. Itu macam biasa lah, yang sondol tercampak ke ke bahagian crowd tu kan. Itu memang suka aku tengok. Lepas tu tak silap aku Gargano ni kasi 3 super kick tapi still tak dapat count. Lepas tu dia dapat Big Bang 3 count dan Keith mengekalkanlah dia punya champion dia. American. Untuk kau match ni macam mana? Match ni pun sedap kan tengok. Walaupun walaupun kau nampak mula-mula mula-mula macam mana macam seseorang dia dominate dulu perlawanan tu. Lepas tu lalas nanti macam dah hujung-hujung sikit, kau tengok Keith Lee akan kena selalu. Kena panjang. Lepas tu kau tengok dia punya momentum dia. Betul, dia punya jari lah, mata lah kan. Tapi satulah yang aku aku respect Gargano, dia boleh simpan kunci kereta dalam dia punya seluar. Tak sakit ke? Tak tahulah, mungkin ada blessing yang betul kot. Kalau tak betul blessing, aku rasa bohong pun sikit kat. Yelah, sebab sebelum ni kalau kau tengok NXT yang baru ni pun dia pakai kunci juga itu. Jadi untuk match ni berapa bintang kau bagi? Untuk aku, 4 juga lah kot. Oh, yang ni pun tak berapa nak follow dia orang punya cerita ni. Tapi sorry. Tapi aku boleh tahu lah dia punya jalan cerita dia orang, storyline dia orang ni kan. 4 juga. 4 juga eh. Alright. So kau rasa
Keith Lee ni memang patut pegang lagi lah title tu. Kalau nak lepaskan Kak Gano, aku rasa macam sekejap kan? Betul juga. Kau rasa Keith Lee ni dia akan lawan Damian balik tak? Boleh jadi ya? Boleh jadi ya? Akan datang mungkin. Boleh jadi. Dia tak silap. Aku punya kemungkinan tu tinggi ya? Tinggi ya? Tu lah ni. Tak silap aku sebelum ni dia feud dengan siapa yang dengan Keith Lee tu? Dengan Damian yang seorang lagi tinggi tu. Apa yang aku mana? tak ingat. Aku tak ingat lah nama dia. Sekali tu yang masa tu yang Damian Priest ada lawan dengan sekejap. Dengan Keith Lee lah. Dia lawan 2-3 kali. Street fight lah apalah. Aku tak ingat nama dia. Dia tinggi juga. Siapa? Killian Dane? Bukan. Apa? Aku tak ingat lah nama dia. Pening-pening. Tak ingat nama dia. Tak apa, nanti kita cari. Nama dia macam nama Rusia sikit. Apa ni Dominic Dijakovic? Yes, betul. Mungkin dia pun akan fit balik kot untuk title ni. Jadi lah, kalau dah dia pemenang title pun okey tak? Ya tu. Ingin juga nak tengok dia pemenang title. Tu lah. So far semua okey lah untuk match ni. Puas hati lah. So far so good. So far so good lah. Okay. Untuk match keempat ni. Cinematic match. Blackout for NXT Champion antara Adam Cole dengan siapa? Velveteen Dream. Dia match ni start-start kan referee cakap ya, enjoy ya, the sebelum aku nak start belum match kan. Aku tarik apa tau? Aku tarik Velveteen Dream. Tempat dia datang sebagai apa? Dia punya dress up dia sebagai apa? Tak tahu, aku nampak macam K-Quick. Aku tengok dia pegang, dia pakai apa tu yang scarf warna merah tu. Lepas tu dia pegang baseball bat tu. Aku tengok siapa tau? Negan, Walking Dead. Oh, mungkin juga kot. Aku tak ingat. Sebab aku nampak dia punya macam style K-Quick tadi. Ni Dream ke aku cakap? Rambut lain kan? Tapi yang aku tengok masa dia keluar begitu tu, aku tengok. Dia punya dress up macam Negan. Tu lah. Sebab dia punya baseball bat tu tak ada salut kampak wire. Tu lah betul. Tu yang apa tu yang apa tu? Cole. Siapa ni? Pengulas apa ni? Pengulas tu lah yang bising tu. Siapa? Pengulas NXT yang bising tu. Moro. Untuk sebut Mamma Mia tu. Moro lah. Moro Ronaldo. Ronaldo. Ayolah, aku dengar dia sebut. Dia tanya, is that Lucy ni? Lucy tu kan nama apa ni? Apa tu baseball bat tu? Oh, aku tak ingat. Tak tahu. Tapi tu aku ingat. Walaupun aku tengok. Tapi itulah, start-start nak match tu kan referee cakap enjoy the spotlight. Memang spotlight betul dia kasi kita. Betul dia nak spotlight. Slow-slow. Pada kereta, spotlight pada atas, semua dia. Itu lah. Betul-betul dia bagi spotlight. Tapi enjoy lah. Aku lagi suka pelawanan macam ni tu. Pelawanan jenis ala-ala street fight, apa, backlog brawl apa semua ni kan. Yelah. Dia aku lagi enjoy yang tu lah. Yelah, dia panggil cinematic lah sekarang ni. Tapi part yang aku kelakar tadi masa part kereta Uber sampai. Macam sial. Aduh, ada orang order Uber. Siapa dia panggil Uber tu? Orang tu berlawan tu, dah tak buat apa. Tu lah, tapi lepas tu, dah dalam match ni siapa? Dua orang Undisputed Era tu. Roderick Strong dengan Bobby Fish. Bobby Fish dengan Roderick Strong datang, kacau sekejap eh. Lepas tu, ada seorang ni, aku tak ingat nama dia lah, wrestler tu. Dia memang... Dexter Lumis. Dia memang 2-3 minggu ni memang dia pengacau lah dengan dua orang ni. Memang cik pasal lah. Macam masa minggu lepas NXT minggu lepas yang Dexter Lumis lawan Roderick Strong. Kan Dexter Lumis kalah kau tengok. Dia pegangnya Roderick Strong tu tak nak lepas. Tu dia. Minggu lepas kot. Lah minggu lepas. Ya kot. Minggu lepas atau 2 minggu lepas lah aku tak ingat lah. Dexter Lumis tu. Arik kan tu watak dia. Ya tu. Lepas tu dia punya ending agak agak best lah dekat lepas dia orang campak apa steel chair semua tu kan. Ya, atas ring. Atas ring versus. Dia cakap flashback, ECW nya flashback. Itu lah dia. Siap-siap Moro tu tersalah cakap kot Panama Sunrise move set si Velveteen tu kan. Tu lah Adam Cole tak bagi last shot tapi dia bagi Panama Sunrise atas steel chair. Dan lepas tu menanglah Adam Cole. Kau rasa apa next untuk Dream ni? Sebab dia dah banyak kali dah untuk NXT Champion dia tak dapat. Masa promo sebelum match pun Adam Cole ada cakap dengan William Regal. Dia cakap lepas last ni kalau dia kalah dia tak boleh
Never dapat apa, tak dapat lagi title shot lagi depan ni. Betul. So, tak tahulah apa ni dengan dia. Aku tak boleh nak jangka. Mungkin ke main roster kot. Tak tahulah. Mungkin lah. Tak nak. Sebab siapa? Matt Riddle pun dah pergi SmackDown kan? So, untuk kau match ni macam mana? Okay. Enjoy. Okay kan? Enjoy. Enjoy. Aku suka tengok. Itulah dia. Aku tapi suka. Itulah ending dia lah. Aku tinggi juga nak betul dream pegang menang. Jadi apa NXT champion kan? Itulah dia. Macam lama sangat ni Eric Cole pegang. Dah setahun lebih lah dia pegang. Ingin jugalah tengok orang lain bagi pegang title lu. Tu dia. Tak dia tahu pegang dia title lu lepas tu faham lah kau dengan dia dengan NXT era. Betul lah. Betul. Kalau nak menang title lu dia macam-macam dia buat. Betul. Kalau dia qualified lah dia mengacau lah. Itu lah. Just lah geng jahat ya. Jahat. Tak fair ya. Tu lah. Tapi match ni cinematic match, taping match. So far okay lah, menarik lah style dia buat brawl street fight dekat parking lot tu kan. Siap ada drone shot apa semua. Sama kat tak tengok je jenis lawan macam tu. Ada sebelum apa ni. Apa jenis parking lot ada pun lama juga. Ya. Last hari tu yang Gargano lawan Ciampa tu. Kau tengok dekat NXT. Itu cinematic style macam tu lah. Start daripada kat dalam PC tu sampai keluar kan. So untuk match ni berapa bintang? Aku bagi 4.5. 4.5 eh. Aku kasi 4 lah. Sebab macam siapa masuk? Rafi masuk lah. Ayolah lambat hari ni. Tunggu kejap dia lobby. Sorry. Tak nampak muka. Nampak lah. Sorry. Anjir minum lah. Sekejap. Tak boleh dia pergi Seremban. Tu lah dah pergi lah. Dah pergi Kajang ke mana pun dah boleh lah. Tapi tunggu lah. Tu dia. Sekejap Rafi lagi. Tu dia. Silau Rafi. Cuba kau duduk terbalik. Belakang. Cahaya lah. Cahaya kat belakang. Kau pusing. Kau menghadap tingkap. Oh ya. Yeah. Okay. Better. Merungam. Merungam. Lawa baju. Kena. Grapple Max. Okay, aku. Ini yang merah-merah je. Oh, merah-merah je. Okay. Betul lah. Aku start semula lah. Okay. Sekarang dah join Rafi. Ni pun sama, geng. Aku kenal dekat PGM juga. So, thank you dekat Afi sebab kenalkan kita orang lah. Mempertemukan kita orang. So, lepas tu kita orang dah dalam sub-unit lalang squad lah. Okay, Rafi. Ya, tadi kita orang sembang. Punca Abang Afi. Sebab kita semua boleh jumpa. Betul. Jadi, tadi kita orang sembang pasal match. Dah match ketiga tadi sebenarnya. Kau lambat. Pasal match Adam Cole. Kau ada nak tambah, nak ulas ke? Okay, match Adam Cole. Pada mula aku pergi tanda tapi yang separuh tu ahli tanda tak tahan eh. Match yang kesurannya bagi aku dia macam nak kata best tak ada best mana tapi kesurannya kita dah boleh agak lah siapa yang menguri match tu kan. Sebab kita Dream pun aku tengok bukan muka-muka yang boleh champion NXT sekarang ni. Betul juga. Kau tengok. Yang dan sekarang ni pun banyak sebab kita tahu Adam Cole pun tak sign contract dengan belum NXT kan. So takkanlah CP tu nak biarkan Adam Cole tu belah. So dia tahu lah dia mesti nak pertahankan Adam Cole tu. So bagi kepercayaan pada Adam Cole. So tapi diorang buat apa masukkan siapa nama umat tu Lister eh. Yang kacau match tadi. Yang tolong dia tadi tu. Aku rasa mungkin lepas tu dia akan kacai dengkul pula lah. Dah boleh nampak lah tu. Mungkin tu. Mungkin di situ lah. Tapi Matt dia campak kursi semua tu kita boleh agak lah. Memang dengkul boleh bantatnya. Dreamo. Ya tu. Mungkin tu bukan champion lah. Cuba aku ingat tadi dia drop title tu kat Dream sempena Black Lives Matter ni lah. Tapi tak jadi. Tak jadi lah. Manalah tahu kan. Tapi mungkin sebab ni lah. Sebab Adam Cole pun tak sign contract. Kalau dia lepas Adam Cole pun rugi juga sebenarnya. Betul lah tu. Tu mungkin reward dia lah tu kan. Reward lah. Ini yang match Adam Cole yang match yang sebelum dah. Tak apa lah. Abaikan. Dia dah lambat. Ada lagi dua match lagi. Okay, untuk kau berapa bintang Rafi? Dia pada 5 lah.
Bagi aku je nak kata enjoy keseluruhannya match tu taklah sangat. Tapi ha, aku bagi 4 lah, 4. 4 alright. Boleh lah 4. Dia alright. Ada macam dia macam ada yang best ni ada ada orang jiwa kat depan depan dalam kereta kan, bising. Betul. Bukan kereta kosong lah, bukan kereta kosong dia lah kan. Kita tengok game macam match Undertaker dengan AJ Styles tu macam diam sangat. Betul. Tapi ini okey lah, meriah sikit. Pukul 4:30, pukul 4. Alright, okey. Match kelima antara Ciampa dengan Cross. Oh, ni yang berang kata skip oh, match tu. Tu lah, berang jelaka kata skip. Aku tak kasi skip sebenarnya tengok skala. Oh, sama lah kot. Sekarang aku ikut cakap berang. Jadi aku skip. Kau skip? Aduh, rugi lah. Kau skip kah? Tak apalah, janji aku dapat silah tengok, dapat tengok Scarlet jadi lah. Tu lah, tapi untuk match ni, entrance Cross dengan Scarlet memang jahat bagi aku. Memang jahat. Entrance dia jahat. Lepas tu, tak sempat aku nak tulis apa-apa sebab match ni gempak dan laju juga lah. Lepas tu Cross menang melalui submission. Dan ni juga match terpendek Ciampa sepanjang karier dia untuk dalam NXT. Aku ingatkan lama match ni. Betul. Habis. Aku rasa dalam 10 minit kot. Tak ada lama lah. Buat lamanya sebab entrance jahat Scarlet tu lah. Oh. Dia macam Undertaker lah entrance tu. Lama je. Itu lah. Jadi untuk match ni aku rasa aku bagi 3 bintang ni kot. Okay, tapi tu lah dia. Pendek sangat. Tak puas. aku rasa mungkin kan ada daripada 6 lepas ni. Mungkin panjang lagi feud dia lah kot. Jadi ya, Marto mungkin ni start untuk jalan cerita dia. Dan mungkin lepas-lepas ni akan ada lagi episod dia. Yalah, sebab untuk Cross pun ni first apa dia punya feud kan. Jadi impian kau tak tengok kau skip kan. Tak adalah rating untuk kau kan. Tak ada. Tak ada, nanti kau tengok lah. Tak apa, nanti kau bagi tengok. Alright. Dan untuk last match, triple threat match ni, Io Shirai lawan Rhea Ripley lawan Charlotte untuk NXT. Oh, ini. Ini terbaik. Highlight lah match ni. Memang highlight gila. Memang highlight eh. Okay, tak apa. Aku teruskan dulu. Lepas kita ulang. Bukan dia kata memang highlight. Dia memang patut main event. Memang patut main event eh? Memang patut main event. Alright. Silakan lah. Cakap dulu. Ya nak pen dulu, pen dulu. Aku pula. Tak apa lah korang tu. Tak ada hal. Okay. Untuk match ni aku rasa aku memang nak Io menang. Betul. Sebab dia dah lama gila dia dekat NXT tu. Betul. Dan kesian pula aku tengok Io ni macam dah ayam-ayamkan lah kan. Dah lah tukar karakter lah. Dengan datang ni Sholen dan Lepi tu. Rasa betul lah kali ni. Kali ni bagi dia belasah dua tu. Dan bila aku tengok Io macam kuasa semua lah. Dia bantai semua dua-dua, dia tak kisah. Yang penting dia ulu semua game match ni lah. Yang aku suka yang macam lompat dekat pintu. Betul. Itu spot dia. Itu memang tu betul berani gila mati dia. Dia tapi masalah ni dia fly cantik je. Macam orang lain nampak kan. Tapi bagi aku finisher dia macam bot sikit lah. Sebab dia tak tengok ke badan. Tapi dia kena muka. Dan aku dengar Rapi macam ninja sikit dekat muka. Itu yang jadi tak. So, tapi sebenarnya dia menang. Dia menang tapi bagi aku itu highlight dia lah. Tak lama kan dia ni. Yalah, betul lah. Dia pun dah lama dekat NXT ni. Terampak lagi dia bukan title lah. About that time lah. Dia menang. Yang buat kalau untuk aku, result dia dia patutnya sebaliknya lah. Aku nak Ripley menang balik title tu. Tak apa, lama lagi. Tak apa. Yang buat Bosch tu tadi tu, finishing tadi tu, sebenarnya yang buat Bosch tu cameraman. Patut dia tak payah tunjuk you tu atas terbakar tu. Tahu-tahu boom kan, moonsault. Bagi aku lah, patutnya tak payah tunjuk. Tahu-tahu dia dah landing je. Itu lah. Tapi korang happy lah, Sholen kalah. Siapa yang kalah? Aku rasa depan ni Sholen pergi main roster, mi kacau Asuka kot. Ya lah, sebab tadi dah announce dekat IG WWE, esok dia lawan Asuka. Lalu ke NXT tu. Dah hari tu hari dah ke main roster, lepas tu ke NXT balik. Aku tengok, aku terabut.
Tapi tu lah, dia bawa tiga-tiga show kot. Title tu okey lah. Macam free promotion lah untuk NXT. Okay. Untuk match ni aku buat rundown dia lah. Ya. First kali, taktik licik lah. Macam biasa lah. Flair kan. Dia keluar dulu. Bagi dua orang ni bergasak. Lepas tu bagi aku. Untuk tiga orang ni tak ada yang tenggelam. Tiga-tiga ada spot dia lah yang shine. Memang tak tenggelam langsung. Tiga-tiga ni. Menyerlah. Lepas tu, missile dropkick Io Shirai memang top ah. Out of nowhere, tiba-tiba dia ada kan. Lepas tu apa lagi? Itu je lah, yang lain Rafi semua dah cakap. Jadi untuk kau berapa bintang, Pian? Yang sama macam tadi. Macam backlog roll. 4.5. 4.5. Aku pun 4.5 jugalah. Sama, 4.5. 4.5 eh. Jadi puas hati lah Io Shirai ni champion eh. Puas hati lah. Dapat crown champion baru kan. Okay. Ya tu. Sebab yang lain-lain still yang tu orang je lah NBU. Kalau kau perasan tag team match tak ada idea title. Tu lah. Mungkin NXT show ke dia nak buat. Yalah sebab baru ni episod baru ni kan dia apa Breezango menang number one contender. Lepas tu hari, ya? Lepas tu apa Indu apa yang India tu lupa dua orang tu. Yang India tu macam ada function aku tengok. Dia berapa main dengan NXT satu je kan? Lepas tu tak muncul kan? Baru ni yang muncul. Kira dia ada nak lawan Imperium. Satu kan? Haa. Dia mention ni India. Tak tahu lah. Mungkin lepas-lepas ni lah kot. Yelah ada kot. Mungkin harap ada lah untuk diorang. Ada peluang lah untuk diorang. Ya tu. Aku teringat. Aku tak rasa diorang akan setia kan. Aku rasa mesti diorang pakai juga dia tu. Yelah. Aku teringat tadi Triple H cakap match apa ni Charlotte Flair dengan Rhea Ripley dengan Io Shirai tadi. Rhea Ripley yang kita tengok hari ni memang lain pada yang dia champion. Kau setuju tak dengan dia cakap? Aku tengok memang betul lah dia punya match ya, memang lain. Lain sangat. Improve gila lah. Memang setuju sangat. Jadi untuk kau total puas hati lah in your house eh. Akad ni untuk NXT take over in your house ni aku puas hati. Tak ada benda yang aku nak kata aku tak puas hati ke benda ni aku tak kena ke apa tak ada. Tak ada eh. Kau Rafi? NXT tak pernah hampakan peminat dia. So confirm kali ni memang best lah. Walaupun tak ada penonton apa macam kita kan. Tapi dia tetap menarik lah. Ya tu. Tapi still dia boleh bagi komen yang menarik. Betul. Setuju. Aku pun setakat ni NXT takeover tak ada lah yang pernah kecewa. Semua okey eh. Start daripada dulu kan. Dulu tak pernah lagi. Tak pernah lagi kecewa. Macam main roster lah. Main roster asyik kena game lah. Tapi tu lah minggu depan dah backlash kan. Tak silap aku. Tu lah dia. Ada benda nak cakap apa tentang backlash kan? Tak tahu lah. Aku tak ingat. Storyline apa ni sekarang kan? Tak, backlash yang aku tahu. Yang aku rasa nak tengok lah. Edge dengan Randy Orton. Oh betul lah. Itu mana yang highlight lah. The great match of the year eh. The great match. Wrestling match. Itu dah macam jom highlight. Kira macam last match diorang lah kot ni. Mungkin lah kot. Dalam beri. Ya, mungkin lah. Mungkin lah. Aku rasa macam tu. Mungkin lah. Tapi itu je lah untuk backlash yang aku nak tengok. Itu je lah. Aku nak tengok result dia. Aku nak tengok match dia. Itu je lah. Ya tu. Betul lah tu. Sebab itu kat WrestleMania macam tak puas kan. Diorang brawl kan. Bukan match dalam ring. Penutup. Pian. Apa nak diulas untuk penutup? Gulung lah. Silalah apa-apa pun nak gulung. Nak promote ke? Promote eh? Tak lah. Tak ada apa. Kita punya hari kita pasal NXT yang pagi tadi punya NXT. Itulah kita yang apa yang kita ulas tadi. Benda-benda semua yang jenis puas hati. Puas hati eh? Nak kalau nak tengok kita orang jenis benda ulas jenis benda tak puas hati. Ya, tunggu pay-per-view main roster nanti lah. Banyak lah kot benda tak pasti. Kau kena masuk lah. Kau kena masuk grup Facebook yang tu. Masalah apa yang tu. Apa lah minta maaf. Aku mesti belum cukup genius. Minta maaf. Yang tu betul-betul dia bagi tu. Aduh. Ada je. Itu kalau yang tu dia orang cakap pun. Apa sendiri punya apa kita rasa. Tak ada lah. Cakap panjang. Rasa pula ke. Rafi, apa last word? Saya tak apalah nak bagi. Tapi hari ni kita dah selesai dah.
kita tengok minggu depan macam mana. Minggu depan aku rasa boleh kita maki-maki lah. Macam biasa lah. Kita boleh maki-maki. Itu dah biasa. Jadi, itu biasa. Tapi kita tak settle tu macam yang genius tu. Tapi yang ni, dia tunggu minggu depan pula je lah macam mana kan. Tak apalah, kita pun bagi review kita jujur lah. Macam remak lah. Tak adalah nak memaki-maki apa kan. Kita bagi kita remak. Kita tak ada belah bagi. Yang tu best, ini best. Tu sampah. Betul-betul. Dia cakap jujur. Cakap benda ni kurang betul kurang. Okay, tadi korang tengok perbualan antara aku kawan dan kawan-kawan aku iaitu Rafi dan Pian dari PJM ataupun Peminat Gusti Malaysia atau subunit kami dalam squad lah. Jadi itu semua pendapat peribadi kami. Jadi jangan kecam, kalau tak kecam pula tak korang lah. Yang penting wrestling tu ataupun Gusti tu semua CGI. Nani? Akhir kata, berjumpa lagi kita di episod akan datang dan jangan lupa like, share and subscribe dan take care, jaga diri, patuhi SOP dan kita mesti menang. Assalamualaikum. Bye-bye.